ini. Ku mau uji coba armor glitch ini di area Crazy Run. Apakah benar bisa jago di area Crazy Run, bisa cepat dan juga bisa lompat tinggi? Kita uji ya teman-teman. Yuk langsung saja kita ke area Crazy Run. Oke teman-temanku, sudah berada di area Crazy Run. Dan tadi ku sudah pemanasan ya teman-teman. Dan inilah ku mau uji coba armor glitch ini di area Crazy Run. Ayo teman-teman, kita masuk yuk. Dan kira-kira apakah ku bisa juara 1, 2, atau 3 nih teman-teman? Oke yuk, mari kita lihat kelebihan dari armor glitch ini di area Crazy Run. Oke teman-teman, bersiaplah. 3, 2, 1, go. Oke teman-teman, di sini ku melawan Neon Armor, Armor Zero Gravity yang lama dan yang baru. Oke, kita lihat apa ini. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan
ke salon dulu yuk teman-teman. Aku mau menyelesaikan satu misi dulu nih, mengecat 3 warna rambut. Oke teman-teman, aku sudah berada di salon. Oke, dan aku akan coba ganti rambutku dan aku akan cat 3 warna rambut yang berbeda ya teman-teman. Aku ganti rambut yang anime aja deh. Oke, yang ini aku akan ganti warna cat rambutnya ya teman-teman untuk menyelesaikan misinya. Oke, pertama. Oke, harus ganti lagi warnanya ini sampai 3 kali ya teman-teman. Dan aku akan cek dulu misinya ya teman-teman. Kita cek misinya. Ada misi acara juga. Ternyata pulopet sudah terbuka ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengumpulkan mata uang pet untuk beli pet pot dan barang-barang yang lainnya. Oke, tinggal 2 lagi. Aku akan ganti cat rambutnya. Oke, ini yang kedua dan 1 lagi. Ini yang ketiga pakai warna apa nih? Gimana kalau pakai sembarang aja? Oke, mana nih? Oke, putih aja. Dan aku sudah selesaikan misi tentang cat rambut. Oke, aku kumpulkan dulu dan nanti misi-misi yang lainnya bisa teman-teman selesaikan untuk menaikkan levelnya dan supaya kita bisa cepat lengkap mendapatkan kostum robotnya ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya aku akan ambil kotak kejutan. Nah temanku ini tahu lokasinya. Aku akan mengikuti temanku di mana lokasi kotak kejutan ini, yang ketiga atau yang keempat ya teman-teman. Kalau nggak salah ini yang keempat ya. Oke, dan langsung saja kita menuju ke lokasi. Dan sepertinya kita akan menuju ke area perumahan nih teman-teman. Ternyata ada di perumahan. Oke lah kalau begitu, tadi aku nggak tengok-tengok kanan kiri ya teman-teman, jadi nggak tahu nih. Oke, kita ikutin aja si robot itu. Nah ini kak siapa nih? Kak Digimon. Wah, kak Digimon ya teman-teman. Tapi larinya cepet aku nih. Oke, nggak apa-apa, dan aku akan menunggunya. Yuhu, dan itu dia kotak kejutan yang keempat nih teman-teman. Sudah terlihat di atas area skateboard ya teman-teman. Oke, itulah dia, dan aku mau selfie dulu dan akan aku share di aplikasi Yuni. Belum follow aplikasiku, silahkan follow Putri 000. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dan sekarang saatnya aku mau ambil hadiah nih teman-teman. Yuk, ayo, 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 ayo. Ambil hadiah dari kotak kejutan yang keempat. Dan hadiahnya 200 koin emas. Oke teman-teman, itulah dia videoku untuk hari ini. Semoga teman-teman suka dengan videoku ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku, YT Putri Isti.